apa yang terjadi? Waktu mereka udah sampai ke tempat yang mereka tuju, ternyata pasukan lawannya itu banyak sekali gak seimbang. Jadi banyak sekali tentara Amerika ini yang terluka. Dan Father Vincent, dia bukan dipenuhi oleh ketakutan, tapi dia dipenuhi oleh kepercayaan pada Tuhan. Dia deketin satu-satu. Yang terluka, dia kasih berkat, dia bilangin, jangan takut, percaya pada Yesus. Karena Yesus adalah kebenaran dan kehidupan. Waktu dia lari, deketin satu-satu yang terluka, dia sendiri terluka, tangannya kena tembak. Tapi itu gak menghentikan dia untuk dampingi mereka yang terluka. Tapi saat itu Father Vincent sendiri akhirnya kena tembak beberapa kali dan dia meninggal di tempat.